Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam Rejab Puspa. Okay, so hari ni saya ada dekat kedai untuk preparation kereta ni. Kita nak pergi titi sikit. Kita nak pergi jumpa kawan-kawan lah. Dekat mana saya nak pergi, dengan siapa saya nak jumpa, korang tunggu lepas ni. Stay tune, gang. Sekarang kita tengah cuci kereta. Okay, korang boleh nampak kita tengah cuci. Kita ada bros untuk rim pental. Okay, kita cuci betul-betul sebab kita nak jumpa kawan-kawan kita sekejap lagi ni. Kasih kereta handsome. Okay, sekarang kita dah siap cuci. Kita nak geraklah ke destinasi yang dituju. So dalam masa kita on the way nak bergerak ni, kita semang-semang sikit lah pasal Nissan GTR ataupun Nissan Skyline GTR ni. Daripada mana dia datang, daripada tahun bila dia wujud dan berapa generasi dia ada. So depan ni dalam masa yang sama kita akan sembang kan, tengah berjalan ni kita sembang apa semua sampailah ke tempat yang dituju nanti. Okay, so Nissan Skyline ni dia model yang pertama dia datang daripada nama KPCG 10. Tu code name kepada Hakusuka lah. Hakusuka ni di produce ataupun production dia daripada tahun 1969 sehingga 1972. So itu adalah tempoh production untuk KPCG 10 ataupun nama gelaran dia Hakusuka lah. Itu ialah first kali Skyline GTR yang dicipta. Okay, untuk body Hakusuka ni, okay, dia punya body dia ada 4 pintu dan 2 pintu lah. Dia menggunakan enjin depan dan rear wheel drive. Maksudnya enjin kat depan dan dia punya transmission dia rear wheel drive lah. Dia menggunakan time tu enjin 2.0 dan dia menggunakan 5 speed manual. Okey, selepas kejayaan kepada Hakusuka, Nissan mengeluarkan model kedua dia yang dipanggil dengan KPCG 110 ataupun nama yang dikenali sebagai Camry lah. Kenapa dapat nama Camry ni? Asalnya daripada dua couple, Masalih lah, Ken and Mary, yang buat satu iklan yang maksudnya diorang suka dengan suasana Jepun di Hokkaido. So kat situlah melekatnya nama Camry ni. Tetapi KPCG 110 ni ataupun Camry ni tidak berjaya seperti Hakusuka dulu sebab penjualannya tidak begitu memberasangkan. Jadi Nissan decide untuk tutup ataupun tamatkan. Susah tu nak jumpa ayat. Tamatkan dia punya pengeluaran Camry ni, KPCG 110, sebab dia punya permintaan untuk sport car pada tahun tu tidak begitu memberasangkan. Camry ni pun juga menggunakan enjin yang sama, S20 inline 6 2.0 6 piston. Sebabkan permintaan yang kurang untuk Camry ni, KPCG 110 ni, sebanyak 197 buah unit sahaja yang berjaya dijual. Banyak itu. So kalau kata sekarang ni korang boleh collect ataupun boleh beli KPCG 110 Nissan Skyline Camry ni, korang memang rare gila lah. Pasal dia memang tak banyak dekat dalam dunia ni. Ada 197 unit sahaja dia. Okay, selepas kegagalan Nissan untuk menjual Camry ni pada tahun 70-an, Nissan brainstorm. Selamat.
desain skalan GTR R33 ni dia tak dapat permintaan yang banyak sebab selama 3 tahun ni. 1995, 96, 97, 98, 4 tahun lah, kita kira 4 tahun. 4 tahun ni dia hanya mampu menjual sebanyak 16,600 unit sahaja. Tak banyak. Mungkin sebab time tu harga tengah mahal ke apa ke, saya pun tak pastilah. Dia orang kata apa, dalam R33 ni lah wujudnya model 400R yang mana menggunakan enjin 2.8 liter twin turbo RBX GT2 geng, inline 6 400R. Itu model tu paling rare lah. Kalau dalam R33 punya body, 400R ni paling rare lah spec dia, model dia. Tapi tak tahulah, saya rasa dekat Malaysia ni tak ada. Yang last saya tahu pun ada kat Hong Kong, tak silap saya, untuk 400R yang original body inilah. Okey, selepas cerita pasal R33, kita cerita pula pasal GTR R34. Nissan Skyline GTR R34. Nissan Skyline GTR R34 pun dia tak dikeluarkan dalam tempoh yang lama. Dia wujud pada tahun 1999 selepas R33 yang tamat production pada tahun 98. Daripada tahun 99 sampai tahun 2002, okey, time tu sajalah wujudnya R34 ni. Okey, R34 time tu dia mendapat permintaan yang agak tinggi. Walaupun dengan kegawatan ekonomi yang melanda time tu lah, melanda dunia kan. Sebab mungkin R34 ni dia Nissan keluarkan masa tak kena waktu lah orang kata. Tengah kegawatan ekonomi ni dia keluarkan model terakhir untuk Skyline. Nissan sekarang kita R34. Okay, time ni lah apa, masa model R34 ni design dia dah banyak berubah. Sebab kalau korang tahu, Nissan R32 dan R33 dia menggunakan bentuk body yang banyak curve, banyak curve apa semua. Tapi bila R34 ni, dia punya bentuk badan body kereta ni dah banyak kotak. So dia punya design memang totally dah sangat lain lah. Itulah kenapa antara penyebabnya R34 ni mendapat permintaan yang tinggi. Tapi disebabkan kegawatan ekonomi dunia time tu, selama 3 tahun production, R34 hanya mampu dijual seluruh dunia sebanyak 11,578 biji sahaja, termasuk semua model, semua model, bukan GTR basic saja, semua model daripada series 1 sampailah N-Spec Nur, semua. Tak banyak, memang sangat sikit. Okey, untuk info ni lah, untuk dia punya code chassis number ialah BNR32. Untuk R33 pula dia ada perbezaan sikit, di mana dia bukan BNR33, dia BCNR33. Dan untuk R34 pula kembali balik kepada BNR ialah BNR34. So itu antara dia punya code chassis number dia lah, yang akan ada dalam geran tu. Awal tadi saya cakap saya hari ni nak buat jumpa kawan-kawan, dengan kawan-kawan mana saya nak jumpa kan. So sekarang ni saya dah meet up dengan kawan-kawan saya. Sekarang ni kita on the way ke Putrajaya. Ya, Putrajaya. Untuk orang kata lepak-lepak santai lah, apa pakai semua kan, sebab dah lama tak jumpa kawan-kawan ni. Sekarang ni kita terus kepada tempat yang dituju. Lepas ni kita tengoklah dengan kawan-kawan mana yang saya akan jumpa kan. Okay, sementara kita dalam perjalanan menuju ke destinasi, kita sembang-sembang sikit lah pasal untuk GTR punya fact, fakta ataupun spek-spek yang basic GTR tu saya dah share tadi. So kenapa saya suka GTR R34 ni, sebab satu ialah dia orang kata apa, idaman childhood dulu. Pasal tengok cerita Fast Furious tu, saya cakap weh, kereta ni best je, kalau lah seronok kalau dapat apa semua kan. Alhamdulillah, setelah beberapa lama, sebab Fast Furious yang ada keluar R34 ni tahun 2004 rasa saya, 2004-2003 macam tu lah, yang mana keluar cerita model R34 tu yang pertama dalam tu Fast Furious. Walaupun tentu desainnya design yang agak old school, yang mana dengan stripe apa semua,
dengan lampu neon bawah-bawah. Tapi time tu pun saya rasa, weh, ini macam seronok sangat ni kan. Lepas tu keluar pula cerita yang baru Fast Furious 4 kan. Sekarang situ memang exactly saya dah nampak dah. Inilah idaman saya satu hari nanti. Warna biru besar blue R34. Saya cakap very bestnya. So bila dah tanam minat tu, saya pun kejarlah cita-cita saya. So bila orang tanya, bang, lepas ni kita apa? Lepas ni sebab kereta ni, kalau lah kata jodoh saya panjang, kereta ni saya tak nak jual. Sebab memang lama saya usaha kan nak dapatkan kereta ni. Lama saya kerja nak dapatkan kereta ni. Kumpul, tukar kereta sana, tukar kereta sini untuk kejarkan impian dapat R34 ni. Cerita macam mana boleh dapat je R34 ni. Okay, saya mula main sport car ni dengan Subaru STI Machine 8 S203 ni dia limited edition untuk version 8 eh, yang mana dia ada 555 unit sahaja, tak banyak. Okay, lepas tu saya tukar kepada R35 saya pakai pun tak lama, setahun 7 bulan. Dan lepas tu saya jual, saya ambil lah tahun 2019 Disember. Akhirnya dapat jadi detik sejarah lah dalam hidup saya. Saya mampu dan berjaya memiliki kereta idaman saya. So orang kata apa, kalau dalam hidup ni untuk dalam masa tu korang tak dapat apa yang korang nak, korang jangan give up. Sebab macam saya cakap sebelum ni, macam mana pun cepat atau lambat rezeki dah ditentukan. Janji korang usaha. Macam saya dulu, saya memang terus minat R34. Tapi sebabkan tak dapat, saya beli dulu apa yang saya mampu time tu. Beli orang kata rasa satu-satu kan. Sebab mungkin Allah datangkan, okay, kau belum boleh mampu lagi nak pakai, so kau rasa benda lain dulu, okay. Saya rasa Subaru dulu. Lepas tu stay tak dapat lagi R34, saya rasa dulu 35. Then alhamdulillah, benda dah tertulis, dapat juga. Kata apa? R34 GTR. Ada orang tanya saya, pak, kenapa video apa ni panjang-panjang sangat, apa benda semua kan. Pasal saya suka share knowledge lah. At least dalam masa sama membantu saya untuk mengingat apa benda-benda yang kita suka. So sebab tu video saya kebanyakannya panjang-panjang lah. So minta maaf, saya just kongsi benda yang saya suka dan saya minat. Jadi hari ni saya ceritalah pasal R34 Skyline ni, macam mana saya dapat, kenapa saya suka kereta ni. Benda banyak benda sebenarnya, kenapa, apa benda yang saya nak share, banyak benda. Tapi sebabkan saya takut orang semua tak nak tengok sampai habis, so saya cuba limitkan apa yang saya cuba nak share tu. Ada juga orang cakap, bang, macam mana aku boleh pakai kereta-kereta macam ni apa semua kan. So yang tu saya akan buat video next. Saya akan cerita pasal background saya, macam mana saya bermula, apa benda semua tu. So apa, kalau kata korang nak tahu lagi pasal saya ke kan, ataupun benda-benda lain, korang boleh letak kat komen. So mungkin saya boleh jadikan dia sebagai satu konten lah, yang apa boleh saya kongsi dengan korang apa benda semua. Okay, so sekarang kita hampir sampai ke destinasi, ke tempat yang dituju. So korang mesti tak sabar kan, saya nak jumpa dengan siapa hari ni kan. Korang relax je guys, yang nak sampai ni. Sekarang kita tengah susun kereta, nak parking-parking semua. Kejap lagi saya reveal siapakah kawan-kawan saya pada hari ni. Okay, sekarang kita sudah sampai ke tempat yang dituju. So ini adalah tempat yang kita shoot tadi dekat Roda Panas. Tempat ni familiar lah dengan guru-guru media. So korang nak tahu saya jumpa dengan siapa hari ni, inilah kawan-kawan saya, geng-geng Skyline. Kita ada 32, kita ada 33, kita ada 34. So hari ni kita kumpul geng-geng Skyline saja, geng. Tak ada GTR, Skyline only. Okay, ini adalah Nissan Skyline Stadia. Kita ada R34, kita ada R32, kita ada R33, R33, R34 dan juga R34 lagi satu. Meriah kita yang kita hari ni, meriah geng kita hari ni.
Banyak banyak sebenarnya geng-geng Skyline kat Malaysia ni. Cuma owner banyak simpan kereta. Penuh ni. Belum termasuk yang kat sana lagi tu. 33 dan 32 lagi. Inilah geng-geng owner Nissan Skyline. GTR. Meriah. Okay, so sekarang kita dikelilingi oleh Skyline daripada 32 sampai ke 34. Oh, seronoknya. Hari ni 34. Sorry, hari ni dia kebetulan. R32 ada 2 biji, R33 ada 3 biji, R34 ada 4 biji. Kebetulan nak dijadikan cerita hari ni. So korang boleh tengok banyak kereta dalam tu. Oi, bestnya. Okay, so kita ada ni kereta saya. Ni kereta Irwan Musa. Ni kereta idola kita Syahrul. Nissan Stadia R RB26 4 wheel. Ini R33 GTR. Color ni color rare . Original midnight purple daripada Nismo. Macam ni lah color original midnight purple. Cantik. Dia color dia sangat unik dan memang so far paling mahal lah. Color paling mahal untuk GTR. Dan ni kita ada GTR R32 ori GTR. Handsome. Kita ada lagi R34 V-Spec 2 . V-Spec 2. Dan kita ada satu lagi R33 GTR. Suci murni putih dia. Sekarang kita tengah buat rolling shoot bersama dengan team No Equal. Meriah. Nampak meriah kat situ. Penuh Skyline di atas jalan raya. So sekarang kita nak pergi ke next location bersama No Equal. Sambil-sambil buat content saja. Inilah R33. Midnight purple. Handsome baik kata dia. Mantap. Okay, so kita dah sampai ke next location. Sunset. View pun sangat cantik geng. Maria ni penuh geng-geng Skyline hari ni. Lama tak titi. Dia bukan titi pun, dia just nak buat content sikit je. Terima kasih kepada No Equal No Equal yang create ataupun buat small gathering ni, invitation sikit. Mantap lah, seronok lah macam ni. Daripada 34, daripada 32, daripada 33, semuanya ada kat sini. Semuanya ada kat sini. Seronok. Okay, so untuk korang nak tengok perbezaan body setiap model. Okay, ni R32. Okay, 32. Kau boleh nampak beza dia punya bentuk macam mana, lampu dia semua macam mana,
body dia semua macam mana. So belakang tu 33, kita pergi bekat 33 pula. Okay, ni adalah R33. R33 dia punya grill dah lebih besar, lampu pun lebih besar, dan body dia pun lain eh. Body dia pun lain sikit. So kita pergi ke R34 pula. Okay, so macam saya cakap tadi, body R34 adalah body paling lain pasal dia dah start petak. Dia dah petak apa semua, dia dah lain. Body, chassis, lampu, bumper semua dah start petak. So untuk pengetahuan korang, okay, pengetahuan korang, dalam sejarah 32, 33 dan 34, body 33 ialah body yang paling panjang eh. Body yang paling panjang dalam generasi Skyline. Korang boleh tengok kalau korang nampak ah. Dia punya leg space dalam tu. Leg space dalam tu sangat luas. So maksudnya orang yang duduk kat belakang tu sangat selesa. Tapi saya tak tahu kenapa dalam model 32, 33 dan 34, model 33 paling kurang permintaan lah orang kata. Ataupun macam kat Malaysia sini pun kita hanya lebih nampak pada 32 dan 34. 33 kurang, tapi ni kalau kita tengok cantik je. Tapi pun tak tahulah kenapa orang tak minat. Okay, so kita pun dah habis. Tadi pun dah duduk dengan geng-geng Skyline ni pun dah lama lah tadi. Dah sembang-sembang apa semua kan. Kita dah tengok apa beza 32, apa beza 33, apa beza 34. So macam saya cakap, border 32 dengan 33 dia lebih kurang sama. Dia ada curve-curve sikit, tapi bila sampai kat 34 dia ada kotak pula. Dia dah berbeza design dia. So untuk korang semua yang baru dalam channel Jatuh Spa, boleh like, boleh subscribe dan jangan lupa tekan loceng. Dan make sure korang komen lagi benda-benda apa yang korang nak tahu. Dan dalam masa yang sama, share apa kot-kot saya ada info yang terlepas pandang ke apa benda semua kan. Kita ni manusia biasa, kadang ada buat silap juga. So bertemu lagi kita di video akan datang. Terima kasih, terima kasih banyak sebab sudi support saya sampai ke hari ni. Harap korang tak jemulah dengan saya punya bebelan ni bercerita pasal kereta, info-info apa-apa semua. So kita jumpa di akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.